Sumenep merupakan kabupaten paling timur di Pulau Madura yang kental dengan warisan sejarahnya. Keraton Sumenep tempo dulu meninggalkan jejak-jejak sejarah yang masih bisa dirasakan masyarakat Sumenep hingga saat ini. Peninggalan-peninggalan tersebut berupa bangunan yang mempunyai nilai arsitektur tinggi meski sudah mengalami renovasi dan perbaikan dari masa ke masa. Hal itu tidak serta-merta menghilangkan ruh sejarah dari bangunan tersebut. Masjid Jami Panembahan Sumolo atau lebih dikenal dengan sebutan Masjid Jami Sumenep yang masuk dalam warisan cagar budaya. Bangunan ini menjadi salah satu dari 10 masjid tertua dan mempunyai arsitektur yang khas di Nusantara. Dibangun pada pemerintahan Sumolo, penguasa negeri Sumenep ke-31 setelah pembangunan kompleks keraton Sumenep dengan arsitektur yang sama yakni Luo Pingau, seorang warga Tionghoa di masa itu. Pada masa pemerintahan Panembahan I, Raden Aryo Panembahan Asiruddin Notokusumo yang diangkat sebagai raja atau temenggung di Sumenep pada tahun 1762 hingga 1811. Pembangunan Masjid Jami mulai dilakukan mulai tahun 1200 hingga 1206 Hijriah atau tahun 1763 hingga 1769 Masehi bersamaan dengan selesainya bangunan Keraton Sumenep. Dan lama pembangunannya selama 6 tahun dengan arsitek Luo Pingau dari Cina. Pembangunan itu yang pertama adalah gapura yang di depan itu, yang kedua adalah bangunan masjid induk. Luo Pingau sebagai tenaga ahli bangunan utusan dari Cina dengan mengikuti petunjuk dari Panembahan I meliputi bentuk bangunan, tata letak, ornamen maupun kaligrafi masjid yang sangat menarik, indah dalam bentuk bangunan bergaya Eropa, Cina dan Madura. Pada tahun 1994 itu ada penambahan yaitu ke depan 30 meter, ke samping kanan dan kiri masing-masing 30 meter. Bangunan induk itu adalah bangunan yang di tengah yang ada kubahnya itu, jadi sedangkan bangunan berikutnya adalah yang dibangun di tahun 1994 itu dengan bangunan dengan kubah genteng. Menara berbentuk persegi 6 memberikan bukti sebagai tegaknya rukun iman yang ke-6. Dan menara itu tempat adzan zaman dulu. Mungkin tidak lebih tinggi daripada bangunan orang yang sholat.
itu mungkin satu-satunya. Ya, menara itu lebih rendah dari kubah masjid. 13 pilar masjid di dalamnya jika dilihat dari sebelah utara, selatan, timur, barat berbentuk persegi empat sebagai suatu kesatuan dalam melakukan ibadah sebagai simbol sholat berjamaah. Selanjutnya, mihrab ganda. Mihrab pertama tempat imam sholat, mihrab kedua tempat makmum sebagai penyambung lidah apabila imam mengucapkan takbir, dan juga makmum di tempat tersebut diharuskan bersuara nyaring karena pada waktu itu belum ada pengeras suara atau mikrofon. Pintu utama pada Masjid Jami ada 5. 1 di tengah-tengah paling besar. 4 di kanan kirinya berbentuk yang sama. Terdapat sebuah ukiran berbentuk pohon menjalar, berbunga dan buah yang disebut dengan ukiran relief, yang memiliki banyak arti dan filosofi. Di antara Masjid Jami dengan Keraton Sumenep, terdapat makna filosofi dengan pusatnya alun-alun kota. Hubungan antara Masjid Jami dengan Keraton sangat erat, karena yang membangun adalah Raja Sumenep sendiri, Panembahan Somala, nama aslinya Asyuruddin. Pertama, Asyuruddin itu membuat keraton, yang kedua membuat masjid, yang ketiga membuat pemakaman Asta Tinggi. Alun-alun kota yang hadap ke barat masjid melambangkan hablum minallah, dan alun-alun yang hadap ke timur keraton melambangkan hablum minannas. Dengan demikian, jalinan hubungan yang harmonis antara ulama dan umaro sudah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Setiap bulan itu di rata-rata itu 5.000 sampai 6.000 pengunjung. Kunjungan wisata yang dari mancanegara banyak, bahkan yang melakukan penelitian termasuk dari Malaysia, dari Selangor ya Malaysia, kemudian dari Brunei Darussalam, kemudian juga dari Singapura. Itu bahkan tidak hanya dia berkunjung, mahasiswa pun sana melakukan penelitian terkait dengan bagaimana arsitektur bangunan daripada Masjid Jami itu sendiri. It's a very historical place, so it's nice to see a little background of the city. Dengan semua keistimewaannya saat ini, Masjid Jami Sumenep menjadi salah satu landmark di Pulau Madura. Tidak henti-henti pemerintahan daerah untuk selalu melakukan semacam promosi-promosi kunjungan, baik itu melalui media cetak, media elektronik maupun media tatap muka. Kait dengan tata kelola Masjid Jami ini sepenuhnya dikelola oleh Yayasan Panembahan Sumolo. Nah, kemudian bagaimana campur tangan pemerintah? Campur tangan pemerintah kita hanya memberikan bantuan-bantuan, memfasilitasi bagaimana fasilitas-fasilitas itu tetap bisa ada. Dari sejak berdirinya sampai sekarang, Masjid Jami masih menjadi simbol dalam pengembangan syiar Islam di Kabupaten Sumenep. Thank you.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah masjid didirikan tentu tidak terlepas dari tujuan awalnya, yakni sebagai tempat peribadatan guna meluruhkan jiwa-jiwa manusia di hadapan Tuhan. Selain itu, patutlah kita melestarikan warisan cagar budaya. Kita ada karena sejarah.